orang ganteng gak diwawancara, aku pun diwawancara ya. Iya, ganteng juga. Kan Hollywood. Hollywood. Oke. Okay. Yeah. No. Ya, Bang Jesar gimana nih? Katanya kabarnya tetap kekeh sih, Bang. Tetap kekeh mau lanjut tuntut. Lanjut apa? Daftar. Iya, tetap karena kan memang kondisinya di sana Mulia yang mengatakan bahwa harus di jalan yang benar. Apa itu Mulia? Apakah saya kan baru tahu masalah kayak gini. Masalah saya mengurusi perceraian. Sebelumnya suami istri yang pertama saya, dia yang ngurusin semua, enggak usah datang langsung cepat. Ya saya kan sendiri. Tapi ya itulah, langsung ke domisilinya alamat mantan istri saya. Bogor. Itu nanti secepatnya kita akan laksanakan. Insya Allah nanti ada makan-makan juga di sana, ada tenda, ada buat teman-teman. Bang, sorry, ya, kakak. Untuk mempertegas nih, Bang. Gue udah tegas. Netizen juga masih simpang siur. Apa sih landasan yang akhirnya Abang tetap? Ya tidak ada kecocokan. Ya, biar nanti kan kayak gitu. Ya hilangnya tangan kan jadi kayak yang ada yang menopang lagi gitu. Dia memang tidak ada kecocokan aja. Semua pure dari semua kesalahan adalah ya dua-duanya salah lah gitu aja. Saya juga salah sebagai suami. Ya istri saya salah, jadi istri yang salah ya semuanya dua-duanya salah lah gitu aja. Tapi obrolan dari kedua apalagi kan udah kan, dari keluarga besar. Keluarga gimana? udah. Saya ngobrol, saya ngomong semuanya. Ya semuanya baik-baik aja. Ya saya kan ngomong, saya juga baik-baik. Ya saya ketemu keluarga dia juga baik-baik gitu aja sih. Saya orangnya ya tanggung jawab, gentleman and ladies and gentlemen kan gitu, gentleman. Jadi biar karena tidak ada kecocokan ya Bang, bukan berarti ya, ketiga ini mencetur mulu nih. Bang Jesar gimana ya. Sih ya tadi kan sempat dibilang dulu diurus sama mantan ya. Sekarang ngurus sendiri. Sendiri gimana ya, struggle-nya? Kaget, iya aneh, langsung ke Jakarta Selatan langsung mohon maaf mas katanya Pak Mulia, orang Mulia itu kan ngomongnya Mulia. Iya, ya, saya membenarkan, saya memberikan jalan yang benar. Jadi bukan di sini tempatnya, karena kan emang domisili saya ganti nama KTP tempat tinggal di Kebayoran Lama ya kan, dari Bekasi. Jadi akhirnya suruh Mulia di Bogor. Gitu. Emang udah ngomong sama mantan istri, ya benar di Bogor aja udah gitu loh. Kak, harus gagal lagi yang kedua. Iya. Ya memang mau diapain ya kita harus fight sebagai cowok. Walaupun saya tidak menginginkan ya. Tapi kan perbedaan adalah suatu pendapat yang tidak akan menjadi suatu keindahan. Sudah aja. Berapa lama sih beda pendapat tidak adanya komunikasi ya, yang bukan saat tidak ada ya. Komunikasi tapi memang udah bukan jalannya lagi udah kalau diterusin bakal hancur. Makanya saya bilang sudah ayo kita sepakat untuk bercerai. Oke, okay, it's the best in the world. Sekarang saya bebas. Oke, okay, thank you.